Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Azmin Ali bakal kembali menjadi MB Selangor. Tanjung Karang, Perikatan Nasional PN tidak menolak kemungkinan mencalonkan Dato' Sri Mohamed Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya menang pilihan raya negeri yang perlu diadakan sebelum Jun tahun ini. Timbalan Pengarah Jentera Pilihan Raya PN Selangor, Kapten B. Dato' Dr. Zulkafli Hanafi berkata peluang sentiasa terbuka kepada bekas Menteri Besar Selangor itu yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Antarabangsa untuk kembali memimpin negeri ini. Beliau yang juga Ahli Parlimen Tanjung Karang bagaimanapun berkata segala keputusan terletak kepada kebijaksanaan kepimpinan PN bagi menentukan calon terbaik menjawat jawatan penting berkenaan. Peluang sentiasa terbuka kepada Azmin sekiranya berjaya memenangi peringkat DUN Dewan Undangan Negeri, katanya ketika dihubungi hari ini. Dr. Zulkafli berkata PN juga yakin ke arah itu berdasarkan pengalaman Azmin yang dilihat membantu kemenangan di Selangor nanti. Namun beliau berkata Azmin juga ketua penerangan PN dilihat berdepan tugas berat mempertahankan kerusi DUN Bukit Antarabangsa yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-14. Kerusi itu dijangka sengit karena pengundi Melayu tak sampai 50% dan ia semestinya sukar. Kita tidak menolak kemungkinan sama ada beliau kekal atau memilih DUN lain yang mungkin berpihak kepada PN, katanya. Untuk rekod, Azmin menjawab